teman investasi. Tidak terasa kita sudah ada di awal dari bulan Maret ya. Om Vin akan rekomendasikan 3 saham pilihan untuk tanggal 1 hingga tanggal 5 Maret 2021. Kebetulan sahamnya adalah yang farmasi related, maksud Om Vin, yaitu saham KF, INAP, dan IRA. Nah, yang pertama adalah KF. Om Vin merekomendasikan beli pada kisaran harga Rp3.490 hingga Rp3.530. Stop loss level Om Vin rekomendasikan dipasang di 3.100. Ini untuk membatasi potensi risiko yang lebih lanjut. Kemudian target jual Om Vin pada Rp4.000 hingga Rp4.500. Sementara untuk saham INAF, Om Vin rekomendasikan beli pada kisaran harga Rp3.230 hingga Rp3.290 dan stop loss level pada Rp2.850, sementara target jual pada Rp3.800 hingga Rp4.200. Nah, saham rekomendasi yang terakhir adalah IRA. Rekomendasi beli Om Vin di Rp2.400 hingga Rp2.490. Stop loss level sebaiknya dipasang di Rp2.230 dan target jual Om Vin pada Rp2.800 hingga Rp3.100. Itulah teman-teman semuanya 3 rekomendasi trading untuk pekan ini dari Om Vin. Semoga kita beruntung dan tetap dibatasi risikonya dengan memasang stop loss. Dan jangan lupa terus invest, cuan party, nggak cuan ngopi. Halo teman investasi, teman Om Vin semuanya, ketemu lagi dengan Om Vin. Kali ini Om Vin akan review rekomendasi saham pekan lalu, yaitu tanggal 22 hingga tanggal 26 Februari 2021. Kita ingat semuanya ada 3 saham yang Om Vin rekomendasikan, yaitu SMBR, Antam, dan Tower. Satu-satu yuk kita review. SMBR, Om Vin kemarin rekomendasikan beli pada kisaran harga Rp935 hingga Rp955. Sementara stop loss level Om Vin rekomendasikan dipasang di Rp900. Target jual Om Vin pada Rp1.150 hingga Rp1.250. Nah, kita lihat sampai dengan penutupan akhir pekan kemarin, yaitu di harga Rp950, maka ada unrealized gain sebesar 0%. Sementara harga tertinggi yang sudah dicapai pekan lalu adalah di Rp980. Pada saat itu ada potential gain sebesar 3% lebih ya, 3,16%. Nah, yang kedua adalah Antam. Rekomendasi beli Om Vin kita ingat pada kisaran harga Rp2.800 hingga Rp2.880. Dan stop loss level Om Vin rekomendasikan dipasang di Rp2.690. Dan target jual Om Vin pada Rp3.200 hingga Rp3.300. Hingga penutupan akhir pekan kemarin, harga tertinggi dicapai pada Rp2.910. Ya, pada saat itu ada potential gain sebesar 3,93%. Sementara penutupan pada akhir pekan kemarin adalah di Rp2.840. Sehingga unrealized gain sebesar 1,43%. Ini masih running trade. Nah, yang saham yang ketiga yang Om Vin rekomendasikan adalah Tower. Rekomendasi beli Om Vin pada Rp1.050 hingga Rp1.090. Stop loss level di Rp1.010 dan target jual Om Vin di Rp1.200. Pada akhir pekan kemarin ditutup di Rp1.265. Cukup tinggi ya. Sehingga unrealized gain sebesar 17,13%, daging semua. Nah, kebetulan harga tertinggi sudah dicapai juga di harga penutupan kemarin. Kita harapkan ini masih ada potensi kenaikan, namun demikian tetap waspada. Sudah profit 17% juga sudah bisa dipangkas ya. Oke, itulah teman-teman semuanya. Jadi ada 3 saham yang Om Vin rekomendasikan kemarin. Kita sudah review semuanya. Bagi yang sudah cuan, jangan lupa cuan party, nggak cuan ngopi. Bagi yang belum cuan, mari kita tetap menggunakan trading strategy yang baik dan benar agar trading kita terbatasi risikonya dan profit akan berjalan dengan sendirinya.